Halo brother, hari ini kita review ini ya. Ini lidah tensioner ya. Ini bisa juga untuk peredam rantainya gitu ya, supaya bunyinya nggak berisik ya, pakai lidah ini ya. Jadi kalau kalian motor rantainya udah bunyi ya, udah bunyi. Nah, kalian cek ininya ya. Kalau ininya udah haus, rantai bisa bunyi ya. Ini murah sekali brother ya, ini harganya berapa ya? Harganya ini hanya 16.000 brother ya. Gila sih ya, parah ya, murah banget nih. Ini sih katanya SKP ya, smash ya, nah, smash. Ini bentuknya kayak gini brother. Nah, ini udah dari ya, ini untuk bagian bawah ya, ini yang bawah nih ya, ciri-cirinya itu enggak ada lubang baut ya, ini untuk bawah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan dia udah aus tuh kayak gini brother, ininya udah dalam, terus nih yang pinggirannya nih udah kemakan ya, udah hilang pinggirannya kanan kiri. Jadi rantainya nanti bisa goyang-goyang. Nah, kalau ini untuk yang atas ya. Cirinya ada lubang baut ya di sini. Jadi ini nanti dibaut kalau yang ini. Dibaut kalau yang ini enggak dibaut yang bawah. Nah, kayak gini tuh. Tuh ya, ini baru brother ya, baru ini. Bukan barang second, bukan barang bekas ya. Hanya 16.000 ya. Nanti kita bakalan pasang ini. Ini lidah, lidah itu ya, rantai keteng ya.